Aku wedi glundung kabeh. Kok glundung tanpa nono ya? Sambel pete. Menul-menul, menu apa? Melenus-melenus kok tulisannya. Iku melenus-melenus duduk menul-menul. Ngopi, gak metu. Gak metu. Nah, is metu. Korek-korek. Koreken kuabeh, terus main ngono diulek. Ndoke lari-lari rek. Ndoke lari-lari ayo anu ngono iki. Ndoke. Hah? Ngerti iki. Lha ya toh, kan melayu-melayu toh, ndoke. Hah? Kudu nyek-nyek-nyek-nyek ngono lho. Heh? Kok muncrat nang raiku kok. Cek, wes tutupan dhisik iku. Nyala. Iki di ndoke diunyek-unyek di. Nah ya, nasinya tuh dibungkus kayak gini. Kali ini cobain nasi uduk yang terkenal di daerah Cikini, namanya nasi uduk Gondang Dia. Lauknya ada banyak pilihan, kamu pilih yang kamu mau lalu digoreng sama mereka dan kamu bisa nikmatin bersama sambal terasi dan sambal kacangnya. Sekarang aku mau cobain paru dengan sambal terasi. Tempe goreng, jadi tempenya tuh dipotong-potong kecil sebelum digoreng ya. Nasi uduknya. Wangi banget. Nah guys, ini ada sambal kacangnya juga. Nah, kasih sambal kacang, campur sambal terasi. Ayamnya ini gurih, wangi.